Woi, kau kok langsung duduk pula, enak kali kau. Kenalkan menurutmu. Siapa? Wah, cepat-cepat. Pak, teman saya gede. Kau lepaskan dulu perabotan kau tuh, baru kau bicara. Kamu minta cepat aja. Udah, teruskanlah. Cepat, nama saya gede, saya dari Bali. Kamar 26, alumni SIPAN Yogyakarta. Alamak, adik tinggalnya coba mulai. Kau ceritakan dulu sama adikmu ini. Coba aku duduk. Kau masuk BGA, aku aja udah mau keluar, tahu. Besok ini aku mau pulang, tinggal nunggu THR aja aku. Berapa kita dinasmu? 8 tahun lah. Iya, 8 tahun. Matilah aku. Busuk kau di sini sampai beruban kau di sini, tahu kau? Sudah. Kau nanti di divisi Pak Panit aja. Ya, siap Pak. Nah, lumayan. Satu angka, gas terus. Ya, langsung aja. Ya, oke. Kita udah selesai dari rapat ya. Ya. Nah, kau mau cari tempat tinggalmu sendiri, makan kau sendiri, usaha sendiri, kau udah besar. Ya, yuk. Nah, oke. Kita keluar. Cepatlah, kok malah lambat-lambat. Saya udah 1 jam di sini. Kau dari mana aja? Kau uruslah ini buah ini. Gak perlu kau panggil pemanennya. Gak ada kerjamu. Kau lihat ini, buah gak bener. Gak di TPH, brondol ini kemana-mana. Urus dulu, ambil dulu pemanenmu itu. Siap, Pak. Yaudah sana cepetan. Pak, ini ancak Bapak ya? Maksud Bapak apa? Kenapa rupanya? Yang punya ancak ini bukan saya. Orangnya ada di belakang sana. Bapak ke sana. Iya, Pak. Pak, TPH Bapak itu masih berantakan di depan, Pak. Brondolannya juga belum dialasin, Pak. Ya sabarlah, Pak. Bapak kira manen itu mudah. Saya belum selesai. Kalau mau cepat, kerjakan sendiri. Bukan gitu, Pak. Maksudnya, tolong Bapak susun dulu lah buah Bapak itu. Enggak, saya enggak terima. Jadi maksud Bapak apa? Hah? Pak Gede, Pak, bangun, Pak. Dek, bangun, Dek. Kok jadi kau yang kaget? Oh iya ya. Kenapa kau, Dek? Enggak, cuma mimpi. Ya udahlah, syukur. Cepet ganti bajumu, kita lari pagi. Iya. Semoga mimpi yang menyeramkan tadi tidak jadi kenyataan. Amin. Selamat pagi!
Kuning bisa cek perlengkapan. Siap. Mari maju. Mega. Dulu aku bercita-cita menjadi seorang asisten. Itu dulu berdiri di depan karyawan, tunaikan tugas yang mulia. Kini aku sedang ditempa dalam latihan Fama 26. Lupa kawan, lupa saudara, lupakan saja semuanya. Saya tahan sakit-sakit digemat, bilang, suruh budaya, masakit digemat. Saya tahan menderita siang malamku ditempa walau diriku. Tiga, masuk. Tiga, masuk. Tiga, masuk. Tiga, masuk. Tiga, masuk. Jin, buka kelas. Ya, silakan. Doa selesai. Istirahat tempat. Rambut. Semangat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Hari ini kita akan membahas mengenai pembekalan UJT. Baiklah, kalau sebelumnya kalian selalu bertanya-tanya, menelpon saya, meneror hidup saya, sampai-sampai kalian juga tidak nafsu makan dan hampir mati penasaran. Nah, sekaranglah saatnya saya akan membacakan alokasi penempatan UJT kali ini. Kenapa mereka masih bisa senang? Padahal bentar lagi UJT. Apa cuma saya yang merasa sedih? Apa saya mundur aja ya? Ah, jangan. Dek, kau sakit gak? Enggak. Jadi kenapa gak semangat? Kau semangat lah, sebentar lagi kita UJT. Iya, semangat. Yang pertama, Niko Andrea Saragi, penempatan wilayah 3B, Katari Agro Estate. Yeah! 9 Yudi, wilayah 4A, Seluncing Agro Estate. Yes. 19 Gede, wilayah 6A, Sungai Tapa Estate. Itulah alokasi penempatan UJT kalian. Siap tidak siap, kalian harus tetap semangat. Siap. Betul lah, lagi bu, nanti kan
pendidikan di sini. Kayaknya aku nggak kuat, aku ragu. Aku takut buat ibu dan almarhum bapak kecewa. Sekarang itulah yang membuat ibu dan almarhum bapak kecewa. Berpikirlah positif, bersabarlah ketika hidupmu merasa sulit, karena sesungguhnya Tuhan sedang melibatkan kita ke dalam rencananya yang indah. Ya bu. Ya udah, ibu sekarang belikan pulsa, mau buka YouTube sama buka Instagram 2 juta, jangan lupa sekarang ya. Ibu juga mau arisan. Ibu juga mau arisan nih, adikmu ini apalagi belum mandi, belum apa ini. Ya udah ya. Oh iya Bu. Iya Bu. Assalamualaikum. Gimana perasaanmu mau berangkat OJT? Ya seneng lah, Kam. Aku seneng banget malah. Seneng kali lah pokoknya. Mantep lah, semangat. Kamu di mana belum makan? Aku di PRI deh. Iya. Tetap semangat ya. Iya. Ya, masuk. Coba. Ya, masuk. Misi, Pak. Oke. Ya, cukup tentunya silakan. Ya, Pak. Ya. Nah, silakan dulu perkenalkan diri kamu siapa? Baik, Pak. Izin perkenalkan diri, Pak. Nama saya Gede Rifandi, asal dari Bali, Kamar 26, alumni Sipar Yogyakarta. Wah, inilah berarti abang kelas semua ini. Oh, bapaknya Sipar juga? Iya, saya Sipar juga. Kamu angkatan berapa? 14 ya, Pak. Oh, 14? Wes, hebat. Hanya orang-orang hebat yang bisa gabung ke GKI ini. Iya, Pak. Selamat ya. Sudah, nanti Pak Gede selama OJT di sini nanti dibimbing sama Pak Pandit ya. Iya Pak. Ini Pak Panditnya sedang paling bagus di sini. Kamu jangan takut ya. Siap. Ya Pak Pandit. Siap. Nanti tolong dibimbing Pak Gede ini. Ya. Siap Pak. Ini kan calon generasi penerus miliar. Kita harus kasih yang terbaik. Iya. Pasti saya kasih yang terbaik. Nanti Pak Gede langsung temui saya aja di luar. Nanti kita bisa langsung ke divisi, kita identifikasi blok dulu. Oh iya Pak. Oke ya, kita cukupkan dulu pertemuan kita sampai di sini. Silakan Pak Joko dipimpin semua. Oke Pak. Baiklah, doa akan saya pimpin secara muslim dan yang lain bisa menyesuaikan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan bubar kembali ke tugas masing-masing. Siap. Siap. Dari DC, kita belajar hari ini kita langsung kemutuan saja, jadi kita tahu nama pemain kita, gimana kualitasnya, jadi kita bisa tahu sekarang kita kenali blok lah sambil jalan-jalan, untuk pertama kan sambil kita belajar, oh iya kita langsung tahu ya. Nah, tempatnya bapak ya adalah contoh yang tidak baik. Kenapa, Pak? Karena satu brondolan ini, Dek, sangat berharga di dunia perkebunan ini. Makanya,
Walaupun hanya satu, harus kita selamatkan. Nanti kalau kamu pegang divisi, jangan kamu biarin yang model-model begini. Siapa? Kita tarungan dulu kita. Ini deh, nanti kalau kamu udah pegang divisi, harus rajin simulasi. Berikan contoh yang terbaik untuk karyawan-karyawan kita. Siap, Pak. Ayo kita temui pemanennya dulu. Pak Yusri, sini dulu Pak Yusri. Ya Pak, tadi kan kami udah cek depan. Itu ada buah yang belum disusun rapi Pak. Brondolannya juga belum dialasin. Nah saya tahu Bapak capek, tapi kan itu masih tugas dan tanggung jawab Bapak. Jadi ayolah, kita sama-sama rapikan Pak. Ya Pak, maaf Pak, saya tahu saya salah Pak. Tidak akan saya ulangi. Terima kasih Pak sudah mengingatkan. Ya Pak. OJT atau on the job training merupakan langkah yang harus ditempuh sebelum memikul tanggung jawab penuh menjadi seorang asisten. Awalnya saya takut, pikiran campur aduk, takut ini, takut itu. Katanya dunia kebun itu keras, kejam, ditekan dari atas dan dari bawah, dieksploitasi, dimaki-maki, sampai diancam karyawan. Ternyata tidak seperti itu. Justru saya dibimbing dengan tutur kata yang bersahabat untuk menjadikan saya pribadi yang visioner dan bertanggung jawab. Belajar, belajar, dan belajar. Lebih dekat dengan masalah, itulah yang ditanamkan kepada saya. Aku akan perintahkan diriku untuk mengatakan bahwa aku mampu. Aku akan mengalahkan keraguan, rasa takut, dan minder. Dan nantinya dengan keberanian serta selalu berpikir positif. Dan kini saya siap menjadi seorang asisten yang mencerminkan pemimpin BGA. Harus bisa membalikkan keadaan dari yang tidak benar menjadi benar. Harus hadir di setiap masalah dan mampu memberi solusi. Serta harus mempunyai rasa empati. BGA 1 Begi aja ya. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. What's left? The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And through the highways, till my shadow.